Nah, kita akan membahas mengenai yang kemarin ya. Jadi udah saya oprek. Ini udah lewat 3 harian yang udah saya ganti bor payung ya. Tuh, aman, tidak ada rembes pada bagian sininya. Aman, teman-teman ya. Ini udah saya pakai kerung-kerung gas nyampe kelopotan pada bekas tanah jalanan air ya. Aman ya. Jadi karetnya belum ganti ulang. Jadi waktu itu saya ganti 1 bulan rembes, ada yang 2 minggu rembes, tapi karetnya udah baru ganti yang sekali itu ya, karet 2020 ini saya ganti ya. Cuma kendalanya yaitu saya teliti lagi, ternyata pada bagian baut itu kurang masuk dalam, kurang kuat lah, makanya saya ganti baut payung yang lebih dalam tuh ya. Kita lihat pada posisi sebelah kanan. Sebelah kanan juga aman, tidak ada rembes. Kalau yang ini sisa-sisaan yang kemarin ya, daki-daki oli yang nempel ya. Kita fokus pada bekas lemnya itu, aman ya. Biasanya kalau misalkan pengeliman gagal atau bautnya rusak, biasanya rembes lagi. Jadi sebenarnya tidak ada kata lem itu gagal ataupun karetnya itu jelek. Karena saya ini menggunakan karetnya karet KW, mereknya Asta, bukan Astra ya. Biasanya sering terjadi yaitu tekanan bautnya kurang kuat lagi ya. Tonton aja video sebelumnya. Cukup sekian, terima kasih.